selamat datang di acara opening ceremony Parapatan Luhur dan Kejuaraan Dunia Pencak Silat Persaudaraan Setia Hati Trate Piala Raden Mas Imam Kusupanga Kamis 28 Oktober 2021. Kepada yang terhormat Menteri Pemuda dan Olahraga Bapak Dr. Haji Zainuddin Amali MSI atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua Umum KONI Pusat Bapak Letjen TNI Purnawirawan Marsiano Norman atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua Umum PB IPSI Bapak Letjen TNI Purnawirawan Prabowo Subianto atau yang mewakili. Yang kami hormati Sekjen Persilat sekaligus Wakil Ketua Umum PB IPSI Bapak Teddy Suratmaji. Yang kami hormati Ketua Umum Persaudaraan Setia Hati Trate Pusat Bapak Dr. Insinyur Haji Muhammad Taufik SH MSC. Bapak Ibu tamu undangan, saudara-saudariku, penggiat pencak silat dan hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu. Salam olahraga. Salam persaudaraan. Defile atlet. Peserta kegiatan kejuaraan dunia pencak silat Persaudaraan Setia Hati Trate. Piala Raden Mas Imam Kusupangat dimulai. Dibuka dengan seni budaya tari Dayak yang merupakan kesenian tari tradisional dari penduduk asli Pulau Kalimantan. Selama matahari masih bersinar, selama bumi masih dihuni oleh manusia, selama itu pula persaudaraan setia hati Trate tetap jaya, kekal abadi selama-lamanya.
Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, yang kita saksikan ini adalah penampilan dari saudara-saudara kita Persaudaraan Setia Hati Trate yang mewakili Provinsi Papua dan Papua Barat, provinsi paling timur di Indonesia. Parlo 2021. Sukses. PSHT. Jaya. PSHT. Jaya. PSHT. Jaya.